Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febrina Lubis, NIM 222-1111037, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Saya akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia siswa. Informasi ini saya kutip dari jurnal Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas 4 SDM Muhammadiyah Majaran Kabupaten Sorong. Sebelum membahas faktor-faktor yang memengaruhi pembelajaran bahasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa merupakan salah satu pembelajaran yang dapat dipelajari secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa siswa menganggap pembelajaran bahasa adalah pembelajaran yang sulit. Kesulitan yang sering dialami yaitu karena materi pembelajaran bahasa lebih identik dengan menulis. Namun, ada pula siswa yang menganggap pembelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang mudah karena sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui apa itu pembelajaran bahasa, saya akan membahas tentang faktor yang memengaruhi pembelajaran bahasa, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri siswa sendiri. Salah satunya yaitu motivasi. Menurut Hartata tahun 2019 mengatakan, motivasi merupakan hal yang penting dan harus dimiliki oleh setiap siswa agar seseorang siswa semangat dalam belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembelajaran bahasa siswa karena dari motivasi itu, siswa bisa lebih giat dan lebih baik lagi mempelajari bahasa Indonesia. Motivasi akan mengupayakan tindakan dan perhatian siswa secara penuh ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia sehingga membuat siswa tersebut dapat mencapai tujuannya. Di faktor motivasi ini, peran orang tua dan guru sangat penting. Melalui dorongan dan kepercayaan orang tua dan guru, siswa bisa lebih termotivasi sehingga siswa tersebut semangat dan lebih percaya diri untuk mencapai tujuannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.